Satpol PP ngabalada 5 kios jamu anu di Erong masih ngajarwalan miras di Cimanggung. Petugas gabungan meriksa saban kios. Dina erongan mah eta padagang miras teteh nyaho bakal aya razia. Lantaran teka tohian aya miras tur eta kios geta tembong tarutup. Dumasar kana laporan warga masih aya kios anu ngajual miras di Cimanggung, Sumedang. Tim gabungan anu ngawengku Satpol PP Sumedang turta anggota Polsek Cimanggung katut kepala desa ngabaladah kios miras. Sakumna kios anu pernahna ditapel wates Cicalengka Kabupaten Bandung dibuka kalawan paksa turta diperiksa disaksian ku warga katut ketua RW. Dinarongan mah eta okna anu ngajarwalan miras teh geus nyaho bakal aya razia di jero kios taya miras sama sakali turta henteu dijaga ku padagang. Di sajumlahin kios ukur aya botol miras anu kosong. Warga ngarasa keheul tur tareman mapagahan padagang miras tapi karereanana panggeuingna henteu ditoli. Kiwari prak-prakan ngajarwalan eta miras teh di erong dilakonan ku cara mesen ngaliwatan telepon. Mungkin mereka sudah pada sebuah informasi dan sebagainya begitu sehingga mereka masih sempat lah gitu menyelamatkan yang diduga barang-barang bernuansa oplosan. Jadi antisipasi kemana nih? Hah? Antisipasi atau gimana? Dan kita antisipasi aja karena yang disinyalir kan informasi dari masyarakat tadi kan kita dengar pendapat Pak RW gimana gitu kan setuju kalau di istilahnya diperiksa terus-terusan. Satpol PP Sumedang minangka pihak anu nanjerkeun aturan daerah bakal mayang nalingakeun turta nindak oknum anu ngajual miras di wewengkon Sumedang. Diki Darusman, Bandung TV.